Bupati Gailuas Haji Muhammad Amru melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gailuas menyediakan bonus bagi desa yang bisa mencapai target realisasi vaksinasi 100% pada awal November 2021 mendatang. Dia menyebutkan besaran bonus yang bersumber dari dana DAO tersebut masing-masing sebesar 50 juta untuk ADK setiap desa. Hal tersebut disampaikan Bupati Gailuas Haji Muhammad Amru saat gelar apel safari vaksin di halaman pendopo Bupati Gailuas pada Senin 25 Oktober 2021. Bupati Gailuas Haji Muhammad Amru mengatakan reward ini diharapkan mampu mendorong percepatan vaksinasi di Kabupaten Gailuas dan mendorong Kabupaten Gailuas untuk mengakselerasi vaksinasi COVID-19. Reward yang dijanjikan Bupati Amru ini bagi pemerintah desa tersebut tak lain bertujuan untuk memenuhi harapan pemerintah pusat dalam vaksinasi COVID-19 di wilayah kerja kabupaten kota. Menurutnya, penghargaan yang akan diberikan tersebut harus menjadi motivasi bagi desa untuk bekerja keras lagi, karena target capaian vaksinasi yang sesungguhnya bukanlah penghargaan, melainkan herd immunity atau kekebalan kelompok agar risiko terpapar virus corona bisa dikurangi. Keberhasilan program vaksinasi di Kabupaten Gailuas tidak lepas dari kerja keras semua pihak, baik Satgas di tingkat desa, kecamatan, dan juga kabupaten. Ada juga peran serta dari tokoh ulama maupun para relawan. Semuanya punya peran dalam pencapaian kesuksesan vaksinasi ini, baik Kades, Puskesmas, Camat, Koramil, Kapolsek, dan Satgas di tingkat kabupaten, tuturnya.